Nah guys, sekarang aku ada di tempat guys. Jadi sekarang ini aku mau buat konten remake ya. Jadi seperti kalau kalian ngikutin kontenku sebelumnya, aku udah pernah ngomongin ada beberapa konten di YouTubeku tuh mau aku buat ulang, karena sebelumnya tuh konten sebelumnya itu tidak bisa monetisasi. Nah, konten yang pengen aku buat ulang adalah bakso gondrong nih guys, yang di Tebet, salah satu bakso yang rame banget di Tebet. Nah, letaknya tuh ada di Jalan Tebet Raya, depannya Bang Buin. Jadi guys, ini aku berdiri di parkirannya ya guys, parkir motor. Jadi untuk kalian yang datang dengan motor, makinnya di sebelahnya ya. Tempatnya itu di depan Bang Buin, Bang Bu Dimsum. Nah, untuk kalian yang mau kesini yang belum pernah, itu datang dari arah Pancoran, kalau dari Esparman dari Seboto, Pancoran. Nah, kalian ambil ke kiri, nah itu Saharjo, nanti terus sampai ketemu perempatan, kalau ke kanan tuh Jalan Tebet Raya. Nah, kalian ambil ke kanan tinggal lurus guys, lurus terus melewati beberapa perempatan. Nanti ngelawatin juga apa tuh warung Steak and Shake. Pertigaan itu ada warung Steak and Shake, itu kalian masih lurus lagi guys. Kurang lebih sih dari lampu merah Tebet itu 200 meter ya mas, pedalan tinggal lurus aja guys. Nanti ada di sebelah kanan jalan guys. Jadi ini bakso kuliner apa, kuliner bakso gondrong yang pengen aku buat ulang lagi. Dan juga memang di kontenku sebelumnya itu aku nggak mereview rasanya guys, jadi aku nggak makan di tempat. Jadi nanti aku akan makan di tempat, cuma juga lagi lapar juga. Nah, tadi aku sempat lihat ya guys itu, kalau kalian misalnya mau makan bakso besarnya dua, itu seporsinya 40.000. Biasanya kan kalau misalnya seporsinya itu bakso besarnya satu, dia dapat tahu juga, itu 20.000 dengan bakso besar satu. Jadi ada yang dengan bakso besarnya dua itu 40.000 guys. Cuman kalau menurut aku itu terlalu banyak ya. Ya sorry guys, tadi kepotong dikit, aku potong sebentar. Jadi tadi seperti yang tadi aku bilang, porsinya itu 20.000, dapat bakso besar, bakso kecil sama tahu, ada mie, bihun, campur, bisa kalian campur sama sayuran. Oke, terus apa lagi? Oh ya, sebelah kananku itu ke Saharjo, sebelah kiriku itu bisa ke stasiun Tebet. Aku rasa cukup ya untuk patokan itunya. Kalian bisa searching di Google, itu juga ada Google Map, titiknya pas. Aku sebelumnya pernah bikin konten sate sambas, itu titiknya nggak pas ya. Jadi sekitar geser 50 meter lebih kali ya, 70 meter ya dari titik yang di Google Map. Kalau ini pas sih titiknya. Oke guys, yuk saja aku makan, aku juga mulai lapar. Foto tuh siapa tuh? We'll be right back.
guys, ini udah jadi bakso kukus, bakso urat. Isinya tuh bakso besar satu, bakso kecil satu, sama tahu, ada bihun dan sayur. Nanti aku makan ya. Kamu bisa. Soalnya sampingku ada pengamen. Mengulang kembali. We'll be right back.
mau review di dalam, cuman di dalam tuh banyak orang ya. Samping kanan tuh malah dia merokok, jadi aku nggak review di dalam. Baksonya enak, seporsinya 20.000. Tadi aku pesan dengan bakso urat. Nah, tadi dari bakso besar 1, bakso kecil 1 tahu. Kalau kalian mau kurang merasa kenyang, bisa tambah bakso besarnya jadi 2, itu seporsinya 40.000. Nih, ada yang mau ikutan apa? Tampil sekaligus mau ngasih mas, tahu mas, tentang bakso tempat gondrong ini. Itu ya. Iya, Mas. Selamat sore. Sore. Kita ngomongnya agak kerasan ya? Oh iya, siap. Ya. Salam dulu, Mas. Yo, dengan Mas siapa? Dengan Mas Saweng. Saweng Irmawan. Caweng. Ya, Mas Caweng. Nah, ini salah satu stafnya di bakso gondrong. Iya. Gondrong ya. Bukannya jadi jam berapa? Dari jam 10 sampai? Sampai jam 9 malam. Jam 9 malam. Berarti bisa, kalian bisa datang siang sore, bisa. Bisa, insyaallah. Terus hari bukanya tiap hari apa? Buka terus insyaallah. Oh, enggak ada liburnya. Enggak ada liburnya. Lebaran juga jualan. Jualan juga. Wih, keren. Kalau kalian misalnya libur, masa bete di rumah, lapar, bisa main ke sini. Ada di Tebet. Udah dari sejak kapan sih bakso ini? Kalau udah 15 tahunan lah. 15 tahun. Oh, dagangnya sini terus. Oh, gitu. Ya sukses terus ya, Mas. Sampai terus ya. Ada kalau aku perhatiin emang bakso yang paling ramai ya ini doang di sini, guys. Iya, bakso gondrong. Oke, Mas Caweng, makasih ya udah informasinya. Utangnya banyak. Hah? Apa? Apa tadi? Ya banyak. Utangnya banyak. Ah, ya benar. Iya, wajar tanya banyak. Oke, itu tadi bercanda dengan ya, yo. Halo, guys. Ya jangan tuh. Lupa like, comment, subscribe. Oh, mantap. Makasih ya. Udah guys, tentang bakso gondrong tempat ini. Yang bikin aku terkesima itu kuahnya ya, guys. Kuahnya itu tadi kalau kalian lihat nonton dari awal itu benar-benar kental dengan kaldunya ya. Terus taburan bawang putih gorengnya itu banyak banget. Keren. Nah, habis ini aku mau bikin konten lagi daerah tempat juga. Sini memang banyak kulineran. Terus juga tadi aku ada niatan mau bikin konten giveaway sih. Semoga sih secepatnya ya. Soalnya udah berapa minggu ini aku belum ngandain. Oke. Sekian dari aku tentang bahasa tempat ini. Nanti yang konten sebelumnya tentang bahasa gondrong gondrong ini aku suka terbalik tuh, bahasa gondrong tempat, bahasa tempat gondrong. Nanti aku tag down kalau yang ini udah tayang. Kalian yang sudah pernah nonton sebelumnya, kalian tahu, pasti tahu. Tapi mungkin kalian yang belum pernah nonton konten sebelumnya tentang bakso gondrong ini di YouTube-ku, mungkin agak kurang tahu ya. Soalnya aku pernah bikin konten juga di sini. Aku dukung Brazil. Hah? Oh iya, ini Argentina. Messi udah mau pensiun. Oke, makasih. Jangan lupa nonton terus. Jangan lupa subscribe. Saya bentuk.